Hey guys, I'm gonna show you something. Something very big, something that very amazing. Look what I've got here. Sekarang aku punya cassava chips Daigo. Ini adalah keripik ubi. Aku punya tiga varian keripik ubi, yaitu coklat, yang varian coklat, varian pedas. Ini yang level ketiga ya. Terus satu lagi daging sapi bulgogi. Jadi di video ini aku akan makan kerupuk ini dicocol dengan ini sabun mandi. Pertama, mari kita coba yang Daigo kerupuk pedas. Ini yang level 3. Mari kita buka dulu. Oke. Ah, lubangnya terlalu kecil. Wait. Oke, mari kita coba dulu ya sebelum kita campur dengan sabun mandi. Wait. Kalian harus dengerin dulu kayak gimana bunyinya kalau aku makan. Masih kurang. Kasihkan makan. Sekali lagi. Enak. Oke. Sekarang aku udah coba yang versi level spicy taste, yaitu yang pedas. Sekarang aku coba lagi yang local taste of Asia, original bulgogi, yang bulgogi. Mari kita coba. Yang ini agak manis, yang ini pedas. Ya, rasa daging sapi agak manis. Nah, sekarang mari kita coba makan kerupuk ini dengan sabun mandi. Kita cocol kerupuk ini dengan sabun mandi. Ini tempatnya, kita tuang dulu sabun mandinya. Oke. Sebelah. Nah, sekarang mari kita coba. Gimana rasanya? Ini ya, cocol ya. Udah cocol. Makan enggak ya? Few moments later. Ah.
Rasanya itu mulut aku jadi bersih karena makan sabun. Don't try this at home ya guys. Jangan coba-coba ini di rumah. Oke. Okay. Ini sebenarnya rasanya enak. Eh, belum coba sih. Kan belum dibuka. Oke, okay, ini ada sweet taste, sweetie taste, chocolate. Ini ya rasanya pasti manis karena sweetie taste. Ini aku belum mau coba sih, nanti aja. Aku udah coba yang dua ini. Daigo, yaitu spicy taste, pedas, yang level 3. Dan juga Daigo, local taste of Asia, original bulgogi. Daging sapi bulgogi. Rasa daging sapi. Jadi kalau kalian mau coba ini juga, kalian cek Instagramnya Daigo Chips. Satu hal yang perlu kalian ingat yaitu, jangan makan ini dengan sabun mandi, nanti berbuih mulut kalian. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Masih terasa sabunnya. Okay lah, see you next time, bye.